Salam sejahtera dan salam MCO untuk hari ke-16. Okey, kepada pelajar saya di tingkatan 1. Okey, ini kita sambung tajuk homeostasis. Okey, hari itu kita belajar tentang homeostasis kan manusia, bagaimana kita kawal suhu badan, kandungan air badan. Okey, ini kita sambung pula pada bahagian homeostasis pada haiwan. Okey, cikgu akan mula. Kamu tahu manusia sangat beza dengan haiwan-haiwan yang lain, iaitu manusia dia kurang bulu yang tutup pada kulit. Okey. Kalau kamu lihat kan harimau ke kucing ke misalnya atau monyet, so seluruh badan dia ditutupi dengan bulu. Tetapi kat manusia kita hanya tumbuh bulu yang sangat banyak kat kepala saja, itu rambut. Bukan itu saja, haiwan-haiwan tersebut juga beza. Ada satu tempat yang paling banyak berbeza, iaitu kurang liang untuk berpeluh. Okey, kalau ke manusia kan kita ada liang peluh yang sangat banyak. Bila kita panas, kita akan berpeluh. Kita ada 4 juta liang peluh kat seluruh badan. Okey, tapi untuk haiwan hanya mungkin liang peluh dia kat sebahagian badan dia saja. Liang peluh sangat sikit. Oleh itu kita boleh cakap haiwan tu tidak berpeluh. Ada yang peluh sikit tidak bermakna. Okey, kalau tidak berpeluh itu bermaksud dia haiwan tu dia tidak ada kipas semula jadi untuk sejukkan badan. Okey, kalau manusia dia boleh peluh dan sejukkan badan. Tapi haiwan tak boleh. Bagaimana haiwan nak sejukkan badan? Okey, kita mula dari sini. Kita akan mula dengan haiwan berdarah panas, iaitu haiwan seperti manusia lah, suhu dia kekal. Tak kira lah, kat luar dia boba panas kan sejuk, kat badan mesti suhu dia tetap. Okey, contohnya, okey, haiwan anjing atau kucing, okey, liang peluh dia sangat kurang. Bagaimana dia hilangkan habar dia atau dia lakukan homeostasis untuk kawalkan suhu badan dia? Okey, bagi kucing, bila hari panas kan, kamu nampak kucing tu jilat bulu dia. Itu tujuannya untuk sejukkan badan. Okey, bagi anjing pula, dia keluarkan lidah dia, dia menjelir. Okey, kadang-kadang anjing ni dia, kalau pernah bela anjing kan, kalau ada kolam dia akan terjun dalam kolam pada hari panas. Okey, kalau sejuk pula, waktu sejuk sangat kan, kalau kan luar negara kan, haiwan-haiwan ni dia menegakkan bulu dia. Okey, ini kita belajar sebelum tu. Okey, menegakkan bulu untuk memerangkap haba supaya haba tidak kurang dan dia kekal warming. Okey, dia tak mati kesejukan. Okey, lepas tu kita sampai ke haiwan berdarah sejuk. Okey, okey, haiwan berdarah sejuk bermaksud, okey, suhu badan akan ikut suhu persekitaran. Kalau kat luar panas, badan dia pun panas lah. Kalau kat dalam, kat luar sejuk, dia pun sejuk. Dia ikut persekitaran. Okey, contohnya cicak, bila hari panas, jantungnya berdeyut dengan lebih cepat, pergerakan jadi cepat, metabolisme pun jadi cepat. Kalau sejuk, dia jadi perlahan. Otot dia tak bergerak, metabolisme dia berkurang. Pendek kata, dia ikut persekitaran. Okey, haiwan-haiwan seperti siput, iaitu haiwan berbadan lembut lah, invertebrata. Okey, bila hari panas, dia keluarkan lendir atau dia cari tempat yang sejuk lah untuk melindungi supaya air dalam badan dia tidak hilang. Okey. Okey, sekarang sampai haiwan serangga seperti lebah, semut ke, belalang ke. Kalau hari panas, dia ada dua cara saja. Satu, badan dia ditutup dengan lilin. Memang badan dia buat daripada lilin. Okey, kedua, dia akan tutup
liang pernafasan, iaitu spiracle, untuk kurangkan air keluar dari badan dia. Kalau kamu nampak kan, kalau kita bernafas, kita guna hidung, hidung kita kat kepala. Kalau kat serangga kan, dia punya lubang hidung yang dinamakan spiracle. Okey, tempat dia ada kat abdomen dia, iaitu pada badan dia lah, abdomen. Okey, oleh itu kamu celup lipas kepala dia lah air. Lipas tu tak mati, kalau celup ekor dia, dia mati lah, dia mati lemas. Okey. Okey, sekarang kita nak tahu pula bagaimana tumbuhan sejukkan badan dia. Okey. Sebelum masuk bagaimana tumbuhan sejukkan badan dia, kita kena tahu apa itu transpirasi. Okey, transpirasi ini dia adalah satu proses hilangkan air dari liang stomak. Kegunaan transpirasi ini, dia ada dua kegunaan. Yang pertama, membolehkan air diserap daripada akar tumbuhan. Kedua, okey, membolehkan tumbuhan itu sejuk. Okey, bagaimana pada waktu siang? Okey, waktu siang suhu normal, tumbuhan itu buka stoma seperti biasa, transpirasi, dia keluarkan hilang air seperti biasa. Kalau waktu panas sangat, tumbuhan itu nak simpan air itu, apa tumbuhan buat? Tumbuhan tutup liang stoma itu supaya air itu tak keluar. Kalau keluar banyak sangat, tumbuhan itu layu atau mati. Okey? Okey, itulah saja hemostasis yang berlaku ke atas haiwan. Haiwan berdarah panas seperti anjing, kucing. Haiwan berdarah sejuk seperti cicak, reptilia. Lepas tu haiwan berbadan lembut seperti siput. Lepas tu serangga. Dan akhirnya tumbuhan. Bagaimana mereka lakukan proses hemostasis untuk mengkawal keadaan dalaman badan. Okey. Sebagai kerja, cikgu nak kamu buat nota. Seperti biasalah buat nota. Lepas tu, cikgu nak kamu buka muka surat 85. Praktis sumatif 3. Buat soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey? Itu saja. Terima kasih semua.